Dagub nomor 249 tahun 2023 tentang pelaksana program sinergitas pembangunan kelurahan pedas PSPKB. Ini keluar gagasan. Padahal saya minta coba studi banding. Tahu jauh teuing, kudu ka Denpasar. Ka mana ka Kota Bandung? Begitu datang ke Kota Bandung, cek balik, Pak, Kota Bandungnya 100 juta, nah Kabupaten Bandungnya mampu 100 juta per euro, kan gitu Pak dia. Atau kudu hese ngangarkeun. Akhirnya keluarlah keputusan dan kebijakan, dan alhamdulillah insya Allah ini semua sudah sesuai dengan mekanisme aturan-peraturan perundang-undangan, dan insya Allah pada hari ini Pak Asisten Pemkesra dan Pak Kabak Tapem akan menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bagaimana tahapan-tahapan PSPKB ini bisa berjalan di masa-masa ini.